Baiklah, untuk melanjutkan video sebelumnya, yaitu membuat arena berbentuk labirin ini, pada video kali ini kami akan membuat object player. Kami membuat player tersebut berbentuk bola. Ya, kami menggunakan sphere. Sini. Okay. Dan objek ini kami beri warna purple. Di sini kita rename sebagai ball player. Di sini kita tag sebagai player, lalu add component rigid body. Untuk menggerakkan atau mengontrol pergerakan player, maka kita masukkan chest script. Kita beri nama ball player. Okay, open it. Baiklah, di sini kita sudah ada script untuk ball player. Yang pertama, di sini kita masukkan rigid body untuk memanggil rigid nanti. Lalu juga ada public integer ball player speed untuk mengatur kecepatan. Di sini kita memakai kecepatan 18. Ini bisa menyesuaikan sesuai dengan keinginan kita, ingin seberapa cepat player itu bergerak. Kemudian di point start kita panggil reach add component. Ini rigid body. Kemudian di void of that kita masukkan void access input get access and we call this horizontal. Oh, sorry, horizontal. Okay, and plot v axis input cat axis vertical. Ini untuk arah vertical. And here vector 3 ball player movement. Vector 3 access comma 0 f b access. Oh, multiply ball player speed here. Player speed, okay. Multiply time delta time. Delta time. Okay. Kemudian reach move position transform dot position plus ball player movement. Okay, and so. Okay, that's enough. And save back to the unit. Di sini sudah ada script yang tadi. Di sini juga sudah ada ball player speed. Dan
Kita coba gerakan. Player bergerak. Yay. Okay. Sampai di sini dulu mengenai player movement.